kan jemu. Sedua tiga negeri Terengganu memang padam. Pulau Duyung terkenal dengan warisan budaya serta sejarah, terutama dalam pembuatan bot tradisional. Pulau yang berada di tengah-tengah perkampungan nelayan seberang Takir dan Bandar Kuala Terengganu ini menyebabkan Pulau Duyung menjadi tempat yang terbaik sebagai pusat pembinaan bot-bot tradisional sehingga kini. Ia bukan sahaja menjadi lokasi persinggahan pelancong tetapi turut dikunjungi pengkaji sejarah serta peminat seni bina bot dari dalam dan luar negara. Keindahan hasil pembuatan seni oleh penduduk setempat ini juga turut membuka pintu hati seorang wanita Perancis, Christine Rohani Longuet atau Rohani Abdullah, 79 tahun, yang mula datang untuk melancong, akhirnya menetap di kampung Pulau Duyung sejak lebih 50 tahun lalu. Menurutnya, kali pertama singgah ke kampung ini pada tahun 1971 bagi mendalami cara pembuatan bot bagi tujuan pelayaran mengelilingi dunia. Namun takdir menentukan dirinya menjadi anak Pulau Duyung dan berkahwin dengan anak imam yang juga seorang pengusaha bot tradisional. Beliau juga terpikat dengan keindahan dan alam semula jadi di Pulau Duyung yang akhirnya membuatkan beliau mengambil keputusan tinggal di sini. Sebenarnya kata tertarik hati atau jatuh cinta dengan Pulau Duyung dan Kuala, sebenarnya lawa dulu. Saya suka kecantikan. Masa saya datang ada lebih kurang dekat 40 tukang di sekitar Pulau Duyung. Di Losong ada dua, saya ingat. Lepas itu sikit di seberang Takir. Kira ramai dia kerja untuk nelayan. Saya nampak ada tiga ciri macam saya kata orang Terengganu pandai gabung apa yang baik dari luar. Itu bakat dia orang. Bakat yang dimiliki ibu kepada 8 anak ini bukan sahaja dapat menghasilkan rekaan bot tetapi juga menulis buku dan mengendalikan rumah tumpangan miliknya di tepi Sungai Terengganu. Sehingga kini beliau telah menghasilkan rekaan 7 kapal dan dibina sendiri oleh suaminya Wan Othman Wan Abdullah. Yang jadi sekarang tiada orang buat bot, basal kosong, bukan sebab orang muda tidak nak, tidak mahu, sebab tidak ada kayu. Kekurangan kayu sebab kayu dikhususkan untuk ekspor. Bot kayu kuat, tahan lama dan senang dibeki. Kalau compare dengan fiberglass, dan cara belayar juga dia berat dalam cara dia menghadapi ombak dan laut dan angin. Kayu sesuai. Pembuatan bot yang masih menggunakan kayu cengal dan dibuat secara tradisi masih menjadi sebutan dan aktif. Hanya tinggal pengusaha bot dari generasi pertengahan yang masih meneruskan legasi ini berbanding 40 pengusaha bot pada era 70-an. Selain penghasilan bot yang dulunya untuk aktiviti perdagangan dan pelayaran, kini bot dihasilkan untuk nelayan tempatan. Masa ni ada lagi lah. Kita pun ingat dalam abian ini mungkin ada dalam 2 buah lagi, Bu. Terengganu lah. 80 tu saya kerja dengan orang, repair apa itu ini. Tapi tahun 2003 tu saya buat sendiri lah. Saya belajar buat sendiri. Dalam 8 buah tu kita buat ni. Walaupun keadaan telah berubah mengikut peredar masa, Pulau Duyung sentiasa dikunjungi para pengkaji sejarah untuk mendalami ilmu penukangan bot tradisional. Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.